Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، جماعة المسلمين والمسلمات إخواني وإخواني في الله تعالى وسلم، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang baik ini dapat sama-sama dapatkan masa. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita lihat hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan telah diriwayatkan oleh Imam Kitab Bahrul Mazi Syekh Idris Al-Nabawi dalam bab Maja'a fil mubadarati bil amal. Bab yang telah datang itu pada menyatakan hadis yang mencarikan segera berbuat amal. Bab ini bincangkan hadis daripada Rasulullah SAW yang menyatakan keperluan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersegera melakukan amalan. Ketahuilah kirimu wahai saudara, beramal ibadah itu tidak segera sedikan akan jadi bekal akhirat. Senyamping belum tiba masa yang duduk ke atas diri kita. Maknanya beramal, melakukan perkara kebaikan, perkara yang diperintahkan Allah SWT ini sebagai bekalan untuk pada hari yang akan datang. Bekalan untuk hari akhirat hendaklah disegerakan, jangan dilengah-lengahkan sebelum tiba masa yang tunjuk. Pasal hadis yang akan dibacakan sudah nanti ialah hadis yang menyatakan tujuh perkara yang Nabi peringatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan untuk kita supaya tidak bertangguh-tangguh dalam beramal. Maka apabila kena salah satu dari tujuh perkara ke atas diri seorang itu, dahlah tidak terbuat amal ibadah lagi dengan kerana itu sangat besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi jaga ke atasnya umatnya. Tidaklah segerakan beramal. Begitu juga di dalam Al-Quran dah disuruh Allah demikian dulu, iaitu umat. Maknanya bukan Nabi saja suruh, tidak. Semua umat Nabi memang suruh. Allah pun memang disebutkan dalam Al-Quran supaya jangan bertanggung-tanggung dalam beramal. Sebagaimana firman Allah SWT, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya pertama, bersegera bertobat, jangan ditangguh, jangan menunggu. Habis yang kali ini bertobat dah tak buat. Yang kali ini
punya habuan last kami jumpa di tanah Mina. Undang pun mana bertobat, terus niat untuk bertobat, terus bertobat. Besar Allah perintahkan supaya